Halo Bray, jumpa lagi di video kali ini saya akan berbagi tutorial dari Katana Testnet Airdrop. Di sini linknya saya lampirkan di deskripsi video, teman-teman cek saja. Oke, langsung saja untuk tutorialnya, teman-teman buka linknya dan di sini rubah ke mode desktop ya. Kemudian klik select wallet. Kita pilih bagian yang solid. Karena di sini untuk testnetnya menggunakan jaringan Solana, kita login. Teman-teman, sebelum login di sini dirubah ke depnet ya. Jika sudah, kita masuk untuk menghubungkan dompet kita. Oke, jika sudah terhubung akan ada daftar wallet kita di pojok kanan atas ini. Kemudian naik teman-teman klik yang bagian sini. Go to file. Tap di bagian sini. Oke, di sini teman-teman kita akan mendapatkan get teman-teman klik yang ini get Sol token. Baik, jika sudah terbuka seperti ini, kita akan melakukan deposit dulu. Di sini kita akan deposit amount besar 1 ya. Kemudian klik submit. Approve. Oke, deposit sukses ya. Dan di sini kita akan mencoba withdraw. Teman-teman klik menu withdraw. Kemudian klik bagian install withdraw ya untuk mencoba fiturnya. Approve. Oke, withdraw sukses di sini. Nah, teman-teman klik di bagian menu deposit, kemudian klik di bagian claim share di sini. Kemudian kita klik approve ya. Oke, redeem sukses. Dah, gitu aja untuk tutorial kali ini. Jadi saldonya sudah kita withdraw ya. Semoga bermanfaat. Silahkan disetanin bagi teman-teman yang mau untuk gas untuk tutup apa testnet dari Katana testnet kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Happy earning, brother.